Okey, korang mesti pernah tengok kan, buah yang belum masak. Sebagai contohnya buah pisang lah. Bila kita ambil, kita bungkus ataupun kita balut dengan surat khabar, ditinggalkan 2, 3, 4 hari selepas tu, bila kita check, tengok-tengok dah masak. Macam mana boleh masak sebenarnya? Kalau kita tengok dari segi sudut sains dan logiknya, sebenarnya buah-buahan ini akan menghasilkan satu jenis gas. Yang mana gas ini namanya adalah gas etilen. So gas etilen ni fungsi dia adalah untuk nak bagi buah masak lah secara mudahnya. Okey, tapi apa kaitan gas etilen ini dengan buah yang kena balut ataupun kena bungkus dengan surat khabar ataupun yang kena perang? Okey, sebelum tu kita kena faham gas etilen ini akan bertindak dengan dua keadaan lah. Yang pertama keadaan normal, satu lagi secara apply ataupun secara terpaksa. Okey, macam mana dengan keadaan normal? Dengan keadaan normal ni kita tak perlu buat apa-apa pun sebenarnya. Just biarkan sahaja buah itu dekat pokok, biarkan dia masak, bila dah masak petik makan, itu je. Dan macam mana pula dengan keadaan kedua ni, sama ada apply ataupun secara terpaksa? Okey, secara apply ni adalah kita mengenakan external etilen kepada buah itu. Dan yang keduanya adalah kita mengenakan satu keadaan ke atas buah tersebut supaya dia menghasilkan gas etilen secara drastik ataupun secara mendadak lah, dengan tiba-tiba. Okey, satu contoh yang saya boleh bagi, contohlah petang-petang kita tengah jog, kita tengah jogging kan, relax, santai, tiba-tiba mak ai jumpa anjing liar. Tak ada yang kita nak pergi kuci-kuci-kuci ala comel, tak adanya kan. Memang kita terus pecut lah kan, terus pecut sebab anjing nak kejar ni kan. Macam tu lah. Gas etilen ni dia punya peningkatan penghasilan dia pada buah bergantung kepada beberapa keadaan dan juga faktor lah. Dan antaranya adalah tahap kematangan buah, penyakit, kecederaan, suhu tinggi ataupun suhu rendah, dan yang terakhirnya adalah water stress. Air pun boleh stress kau. Okey, bila kita harvest buah yang belum masak daripada pokok dia, secara tak langsung ataupun tak sengajanya kita dah pun mencederakan buah ini kan. Tengok, buah pun manusia boleh cederakan, apalah manusia ni. Tapi bergantung jugalah kepada cara harvest. Okey, sebagai contohnya kalau buah yang climatic, sebagai contoh pisang tadi, kalau kita harvest daripada pokok dia secara tak sengaja, memang kita akan cederakan dia juga. Dan bila dia dalam keadaan cedera, gas etilen itu akan lagi meningkat dia punya penghasilan dalam buah pisang tersebut. Bila kita balut ataupun bungkus dengan surat khabar, okay, surat khabar ni dia punya tulisan dawat hitam tu kan diperbuat daripada kalsium karbaid. Bila pisang dibalut dengan surat khabar, pisang ini akan menghasilkan satu proses yang dinamakan respiration. Respiration yang mana akan menghasilkan carbon dioxide dan juga wap air. Okey, jadi bila kalsium karbaid ini bertindak balas dengan wap air, akan menghasilkan satu lagi gas yang dinamakan sebagai gas acetylene. Yang mana gas acetylene ini sama fungsi dia dengan gas etilen, maksudnya nak bagi buah tu lagi cepat masak lah, macam tu. Jadi sebab itulah buah yang belum masak ni bila kita balut ataupun bungkus dengan surat khabar, ditinggalkan 3-4 hari lepas tu, dia memang cepat masak lah. Sebab apa? Sebab dalam satu ruangan itu akan ada dua gas, iaitu gas acetylene dan juga gas etilen. Tapi sebenarnya cara ini tidak direkomenkan lah, macam tu.